Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anakku semua kelas 3, berjumpa lagi dengan Pak Habib di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang bangsa Arab sebelum Islam. Tetapi sebelum kita belajar untuk keberkahan, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Secara letak geografis, karena bangsa Arab berada di daerah gurun pasir, sehingga mempengaruhi kepribadian mereka. Mereka memiliki kepribadian pemberani, dermawan, suka menolong, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, dalam sejarah kita mengenal bahwa bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dikenal dengan sebutan bangsa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh, akan tetapi jahiliyah diartikan karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih senang terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Berikut adalah beberapa sifat, beberapa kepribadian dari bangsa Arab. Ada kepribadian baik dan ada kepribadian buruk. Ada kebiasaan baik dan ada juga kebiasaan buruk. Secara garis besar, bangsa Arab dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bangsa Arab Ba'idah, yang kedua bangsa Arab Aribah, dan yang ketiga bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Ba'idah adalah bangsa Arab yang sudah punah. Yang paling terkenal diantaranya adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Bangsa Arab Aribah kebanyakan menempati di daerah Yaman. Sedangkan bangsa Arab Musta'ribah adalah bangsa Arab keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad berserta dengan sukunya merupakan keturunan Arab Musta'ribah. Berikut beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, mereka suka mabuk-mabukan. Yang kedua, mereka suka berjudi. Yang ketiga, mereka menyembah berhala. Yang keempat, mereka suka riba. Dan yang kelima, mereka biasa membunuh anak perempuan. Hal-hal kebiasaan buruk tersebut mereka lakukan selama bertahun-tahun. Itulah yang kemudian menyebabkan mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah. Sedangkan kalau kita mau berkaca, sesungguhnya mereka juga punya kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya yang pertama diantaranya adalah dermawan. Orang Arab pada masa itu amat sangat senang sekali jikalau dipanggil sebagai orang yang dermawan. Yang kedua, mereka amat sangat menghormati tamu. Jadi ketika ada tamu, mereka akan berusaha menghormati tamunya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mereka pemberani. Keempat, mereka suka tolong-menolong. Sehingga dalam keadaan di gurun pasir, mereka menolong satu dengan yang lain. Demikianlah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk dari bangsa Arab sebelum Islam. Demikianlah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang tadi Pak Habib sampaikan. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pak Habib mau meneruskan untuk terapi ikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.